Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Aduh, udah lama nih nggak bikin konten. Alhamdulillah hari ini di tanggal 17 Desember ini Doni sama tim melakukan kegiatan kembali balap motor. Ya, Doni hari ini balapannya di Bandung di Brigif. Kali ini Doni mengikuti kelas MP1, MP2, dan ada kelas tambahannya lagi nih yang biasanya di event di Bandung ini sangat jarang, boleh dibilang udah nggak pernah mungkin. Sekarang alhamdulillah ada, yaitu kelas Enerbon 125Z. Mantap. Doni, hasil QTT-nya hari kemarin, hari Jumat, MP1, karena masih setting body ini teman-teman, bukan setting motor. Karena udah lama juga nggak pernah latihan, tapi alhamdulillah sekarang poinnya kemarin kan balap sebelumnya poin Doni nurunin berat badan, tapi alhamdulillah sekarang udah di 59 lagi, mudah-mudahan tahun depan udah bisa 55 lagi kiloannya nih. Teman-teman doain biar podium terus, amin. Ya, di MP2 posisi 7 juga, di Enerbon kemarin QTT-nya ke 9 karena cuacanya hujan, jalanannya licin. Teman-teman pasti tahulah gimana bawa dua tak Enerbon, cuacanya hujan. Udah nggak bisa digas lagi, digas terlalu kenceng, ban belakangnya merilis, serba salah intinya. Pak Guru. Selamat pagi. Jangan lupa sarapan biar menghadapi kenyataan itu kuat. Lulus gitu happy Pak Guru. Emel. Happy gimana tanggapannya untuk hari ini? Buat hari ini semangat ya. Semangat. Dipotong dulu sama Ki. Gimana? Harus jaga kekompakan. Terutama selamat dulu aja. Selamat ulang tahun pada diri sendiri. Kata-kata. Terus Cibak, Ten. Alhamdulillah, Atos. Cibak. Selamat untuk pagi hari ini. Dikurkan izin. Gimana Pak Bos? Dipantau terus. We'll be right back.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Udah lama nih gak ketemu karena sibuk di pabrik nih. Alhamdulillah hari ini kita mengikuti event di Brigif 15 Kujang Cimahi, eventnya Jabar Nahiji. Alhamdulillah sekarang ikut 3 kelas, tapi kalau saya gak balap, Doni aja yang balapnya, Kak Kodon aja. Kebetulan karena sekarang akhir tahun, jadi di pabrik banyak kegiatan yang betul-betul padat sekali, jadi nggak bisa mengikuti kompetisi sekarang. Yang penting kita semua sehat dan di pabriknya lancar semua, teman-teman ya. Bentar lagi kan soalnya tahun baru, jadi mempersiapkan amunisi-amunisi, strategi di dunia bisnis buat tahun 2002. Semangat! Aduh,
deg-degan banget. Lihat Pak Kodon biasa. Tadinya kan biasa satu res. Jadi kalau misalkan pas lagi ikut juga lihat oh Doni ada pas tadi. Cool dari start sampai finish ngeliatin jalannya perlombaan deg-degan biasa. Bagian di pinggir aja sama AFI bagian berdoa, dorong sama doa. Kayak gitu.
alhamdulillah balapan hari ini di hari Sabtu ini di kelas MP2, tadi race 3 pertama main MP2, start dari ke-7, finish ke-6. Sebenarnya udah pasti masuk 5 besar, cuman Doni kalah pakai kalau motor udah lumayan cukup enak, bisa fight sama rombongan depan. Cuman kalahnya yang pakai nih teman-teman, harus lebih giat lagi latihan dan fisiknya. Di kelas Enerbon, start ke-9, tadi finish ke-6 juga. Aduh, gak tahu ada angka apa nih di 6 nih teman-teman. Tapi alhamdulillah pengalaman pribadi Doni balap Enerbon ini hari ini semua dari ke-1 sampai ke-5 senior-senior Doni, termasuk ada Arere, M. Nurgianto, banyak yang lainnya teman-teman. Pengalaman bawa 2 tak Enerbon itu seperti gimana hari ini pengalamannya. Dan yang paling spesialnya lagi ini nih teman-teman pasti udah tahu, siapa sih yang nggak tahu namanya Milea. Tapi bukan Milea yang sering main TV sama Dila nih teman-teman, tapi Milea itu motor Doni MX-King. Itu salah satu motor kesayangan dari dulu, awal Doni naik MP3, terus naik ke Sidit MP1, masih setia dengan Mai Mileaku intinya. Milea tadi startnya di grid ke-7 juga. Alhamdulillah berkat doa teman-teman, support dari semuanya, dari teman-teman Doni, keluarga, teman-teman YouTube-nya juga. Alhamdulillah pecah telur juga nih teman-teman. Tadi Doni finish ke posisi 2. Alhamdulillah ternyata masih bisa gitu fight sama senior-senior Doni. Boleh dibilang cukup rindu gitu ya, karena udah beberapa tahun gak podium. Kali ini di akhir tahun ini Desember, penutupan akhir tahun di 2021, Mai Milea ngebuktiin juga nih bahwa Milea juga masih bisa nih dengan spek yang mungkin 2018 speknya nih teman-teman. Tahun ini udah banyak upgrade. Tahun ini udah banyak upgrade lagi mesin yang orang lain, tapi Milea tetap setia, nggak pernah ikar janji. Hari ini Desember tanggal 17, Milea comeback. Alhamdulillah teman-teman, Milea finish ke-2. Alhamdulillah, rezeki buat anak mungkin sebelum tadi pergi ke sirkuit, anak masih bobo. Minta doanya mudah-mudahan papa bisa juara lagi nih. Tapi alhamdulillah mungkin dikabulin. Doa anak emang benar paling mujarab, teman-teman. Belum yang nikah pasti enggak tahu rasanya gimana. Tapi yang udah nikah pasti tahu gimana rasanya didoain sama istri dan anak tercinta. Aduh. Enggak lupa juga nih teman-teman, Doni di sini selaku pembalap dan pemilik tim juga beribu-ribu terima kasih kepada semua Alkru Hamosana Racing Team, dari mulai mekanik Pak Ceo, Jerry, Tony, dari manajer ada Epi, dan teman-teman media ada Abbas, Aji, Ican, terima kasih yang selalu support Doni semuanya teman-teman. Gak lupa juga buat Tony, Pak Guru, Ganjar Gandul namanya. Si Acuy itu M. Nasrul Haq teman-teman, yang sering nyetirin Doni kalau Doni lagi malas nyetir. Dan banyak yang lainnya seperti Rapid, Hilman, gak bisa disebutin satu persatu. Intinya Hamosana ini tim, keluarga, kru-nya bukannya orang lain, tapi udah kayak keluarga sendiri gitu teman-teman. Udah ya kekompakannya udah gak bisa dinilai lagi dengan angka mungkin. Alhamdulillah sih sekarang dikasih rezeki sama Allah untuk Doni juara kedua. Tadi juga kalau misalnya MP2 kalau nggak ketahan lama di belakang, ketahan kalau lama nggak ketahan, mungkin insya Allah kalau misalkan 3 besar bisa dapat kayak gitu. Resolusi untuk tahun 2022, yang pertama kita harus tetap selalu menjaga kesehatan. Yang kedua, lebih taat lagi dalam beribadah, terutama membahagiakan orang tua, istri, dan keluarga. Yang ketiga,
lebih kerja keras lagi, lebih semangat lagi, lebih banyak inovasi lagi, lebih banyak inovasi, lebih banyak strategi-strategi lagi, seperti lebih semangat aja intinya, inovasi dan banyak-banyak kolaborasi seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton di channel YouTube ini, dan terima kasih juga tim kru Hamosena yang udah berjuang. Tony, Aepi, Pak Ceo, Jerry, semua pokoknya. Sampai-sampai dari kru, mekanik, sampai nggak tidur berhari-hari. Bahkan Tony suaranya udah mulai hilang. Mulai hilang tuh nggak tahu dia mah, nggak tahu karaokean. Nggak tahu apa. Tony tuh karaokean atau beresin motor. Kayak gitu. Ya, buat teman-teman, banyak yang nanya juga. Buat harapan tahun depan, Doni balap apa sih? Ya, kasih bocoran dulu sedikit. Mudah-mudahan eventnya berjalan lancar dan ada. Insya Allah tahun 2022, Doni balapnya lebih fokus ke sport, Super Sport 600 di Super Stock, dan kakak Doni, Haji Teddy di 250 sama 150. Tapi bukannya berhenti balap bebek, cuma lebih fokus ke sport kalau emang ada eventnya. Tapi kalau nggak ada eventnya, ya balap bebek lagi aja. Itu ngasah fisik sama skill ini, teman-teman. Jangan pernah lupa juga buat teman-teman udah selalu support channelnya Hamosena Racing Team. Like, komen. Berkat kalian, teman-teman semua, Hamosena masih tetap eksis, bisa bikin konten yang lebih baik lagi. See you 2022. Terima kasih banyak 2021. Lagi kan udah mau penghujung tahun. Mudah-mudahan saya berdoa semoga teman-teman di tahun 2022 harapan cita-citanya yang belum tercapai, bisa tergapai. Terima kasih untuk tahun 2021. Banyak-banyak banget bersyukur dan banyak-banyak banget perjalanan-perjalanan, pengalaman-pengalaman yang sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita bisa lebih baik lagi. Kita bisa lebih on fire lagi, kita bisa lebih inovasi lagi, kita bisa lebih sukses lagi pokoknya, lebih sehat lagi intinya. Yang pasti saya berdoa buat teman-teman semua sehat dan sukses selalu. Terima kasih. CEO, gimana untuk hasil hari ini? Alhamdulillah, 165 aja dari Nabara. Pecah telur ya, CEO? Pecah telur. Sampai bertemu 2022? Ya, gaspol. Gaspol terus? Ya, gaspol. Semangat, makin di hati. Ma, Evi? Kami masih ada. Kami masih ada. Yellow is back. Yellow is back. 2022 siap. Siap, pokok namanya? Siap. Kepalanya siap sih. Alhamdulillah. Pecah bisu. Bos awahan sorana, bos. Putih mis karaokean. Siu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhir tahun rezeki. Baru dek. Berkat anak-anak ya. Alhamdulillah. Empat kuyuk terusunan. Gak tidur berapa hari? 2 hari? Balik di sentuh langsung ke dia. Tidak happy. Enak sentuh deh. Gimana tanggapannya nih? Aduh. Ah, penting mah gaspol weh. Gaspol ya, alhamdulillah pecah telur ya. Yang penting safety. Gaspol pokoknya. Omongan sejati, yang penting gaspol, safety.